Mercedes-Benz adalah merek otomotif yang terkenal di seluruh dunia karena kualitas mobilnya yang tinggi dan kehandalan. Salah satu model yang terkenal dari Mercedes-Benz adalah E-Class, yang terkenal sebagai mobil mewah dengan performa yang canggih dan fitur-fitur teknologi terbaru. Namun, sedikit yang tahu tentang bagaimana mobil ini diproduksi. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang pabrik produksi Mercedes-Benz E-Class dan cara pembuatannya. Perencanaan produk. Sebelum memulai produksi mobil, tim desain Mercedes-Benz harus membuat perencanaan produk terlebih dahulu. Tim desain harus mempertimbangkan segala hal dari ukuran, fitur, mesin, bahan, dan desain mobil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mobil yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Persiapan bahan. Setelah perencanaan produk selesai, tahap selanjutnya adalah persiapan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Mercedes-Benz E-Class termasuk aluminium, baja, dan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan ini diproses melalui mesin pengolahan yang telah diprogram sesuai dengan spesifikasi mobil. Pembentukan karoseri. Setelah bahan-bahan siap, tim produksi akan memulai pembentukan karoseri. Proses ini dimulai dengan pembentukan bodi mobil dengan menggunakan teknologi pemotongan dan pembentukan bahan yang disesuaikan dengan desain mobil. Setelah itu, bodi mobil akan dirakit dan dilas. Perakitan mesin. Setelah karoseri selesai, tahap berikutnya adalah perakitan mesin. Mesin Mercedes-Benz E-Class dipasang oleh para ahli mesin dengan menggunakan teknologi canggih. Setelah mesin terpasang dengan benar, komponen-komponen lain seperti sistem suspensi, transmisi, dan rem dipasang pada mobil. Interior dan eksterior. Tahap terakhir dari produksi Mercedes-Benz E-Class adalah penyelesaian interior dan eksterior mobil. Interior mobil dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan bagi para penumpang, sedangkan eksterior mobil dirancang untuk memberikan tampilan yang elegan dan aerodinamis. Setelah tahap ini selesai, mobil akan menjalani serangkaian tes kualitas sebelum dikirim ke dealer-dealer Mercedes-Benz di seluruh dunia.
Kesimpulan, Mercedes-Benz E-Class adalah mobil mewah yang dibuat dengan teknologi canggih dan bahan-bahan berkualitas tinggi. Proses pembuatan mobil ini dimulai dengan perencanaan produk, persiapan bahan, pembentukan karoseri, perakitan mesin, dan penyelesaian interior dan eksterior mobil. Setelah selesai, mobil akan menjalani serangkaian tes kualitas sebelum dikirim ke dealer-dealer Mercedes-Benz di seluruh dunia. Semua proses tersebut menunjukkan betapa ketatnya standar kualitas yang dipegang oleh Mercedes-Benz dalam memproduksi mobil mereka.